بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bagaimana kabar? Mudah-mudahan di hari ini hati-hatian bahagia dan damai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di tentunya di channel kita yang Anda karena Bimo Online. Kali ini saya mencoba untuk mendengarkan nasihat dari Bang Udin. Nasihatnya itu sangat dalam, sangat dalam banget. Jadi nasihat kehidupan tentang kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau usaha dan kerja kerasmu, doa dan ibadahmu belum mampu merubah kehidupanmu, mungkin saja pintu rezeki langit dan bumi belum terbuka untukmu. Nah, itulah sebabnya. Makanya kami ini datang kemari, Bang. Kira-kira apalah kuncinya itu, Bang? Ada tiga kunci kesuksesan yang harus kalian miliki. Kalau kalian pegang tiga kunci ini, maka bukan hanya kehidupan dunia kalian yang akan selamat, namun kejayaan akhirat pun akan kalian peroleh. Tapi yang ku dengar dari Ustadz itu kuncinya cuma satu, Nyok. Mungkin apa kata Bang Udin ini tiga, apa enggak kebanyakan itu, Nyok? Mungkin yang dua lagi Ustadznya lupa, Bos. Tiga kunci kebahagiaan ini harus kalian miliki bersamaan. Kalau tidak, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat sebelum kalian bahagiakan tiga orang ini. Yang pertama, emak. Jangan pernah kalian bermimpi bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Seandainya kalian hari ini tidak mendapatkan ridho dari emak, mulai hari ini, coba kalian ingat-ingat. Mungkin kita pernah menyakiti hati emak. Mungkin lisan kita pernah menyinggung hati emak. Mungkin kita pernah menitiskan air mata emak. Ketika itu terjadi, maka sudah dipastikan pintu langit dan surga akan tertutup rapat-rapat. Karena Allah meletakkan ridhonya pada telapak kaki emak kita. Orang yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Betul. Betul sekali itu, teman-teman. Ya. Karena sedikit saja saya tambahan, ya. Karena doa seorang ibu itu sama mustajabnya seperti doa para nabi. Doa para nabi itu dia berdoa, para nabi berdoa kepada Allah. Segala itu doanya dikabulkan. Sama dengan doa orang tua, terutama ibu. Orang yang rela menumpahkan darahnya untuk melahirkan kita, yang menjadikan air susunya sebagai daging dan darah yang mengalir di tubuh kita. Manusia satu-satunya yang rela menukarkan nyawanya untuk kehidupan kita. Betul. Dia yang rela menahan laparnya demi kita. Dia yang rela menahan rasa kantuknya di malam hari ketika kita menangis. Cuma dia yang rela menampung kotoran kita dengan tangannya sekalipun ia sedang makan. Andai hari ini ia tak bahagia karena kita, maka jangan pernah bermimpi dan berharap kita bisa menemukan kebahagiaan di dunia berlebih-lebih nanti di akhirat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Andai hari ini kau tak tahu apa yang harus kau lakukan terhadap emakmu, maka pulanglah temui emakmu saat ini juga. Peluklah ia, ciumlah tangannya dan pintalah kerelaan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Buatlah ia tersenyum. Buatlah ia merasa bangga telah melahirkan anak seperti kita. Yakinlah, pada saat itu Allah juga akan tersenyum memandang kita dan akan membuka segala pintu rezeki bumi dan langit untuk kita. Betul sekali. Jadi untuk teman-teman yang orang tuanya masih ada, terutama ibu, ya, sangat-sangat doanya itu mustajab sekali. Jadi beruntunglah kalian jika orang tua kalian masih ada. Sempatkanlah
luangkanlah waktu kalian untuk membahagiakan orang tua. Senyumkanlah. Bahagia bermacam-macam. Jadi bahagia, tersenyum saja sudah. Luar biasa. Itu tersembunyi senyuman orang tua, terutama ibu, itu adalah kiasan dari senyuman dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kedua adalah ayahmu. Orang yang selama ini berjuang sehingga kita berani dan mampu menegakkan dada di hadapan orang-orang. Yang setiap suapannya adalah dari hasil jerih payah dan keringatnya, yang mungkin ia peroleh dari hasil menjual harga dirinya. Cuma ayah yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan kita. Cuma ayah yang rela menundukkan kepala di hadapan orang agar kita berani mengangkat kepala di hadapan teman-teman kita. Tak peduli bagaimana pakaiannya, asal kita bisa berpakaian dan layak bangga dengan pakaian kita. Dia yang tak pernah mengenal panasnya terik matahari dan dinginnya air hujan, hanya untuk melindungi tidur kita. Dia yang menahankan hinaan dan cacian di luar sana, bahkan deraan fisik ia tahankan, hanya untuk mengukir senyum di wajah anak-anaknya. Yang ketiga, pasangan kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, ku amfusakum wa ahlikum naro. Jangan pernah bermimpi kita temukan kebahagiaan di dunia berlebih-lebih di akhirat kelak jika pasangan hidup kita tak pernah merasakan bahagia hidup bersama kita. Jangan pernah berharap mendapatkan kebahagiaan jika lidah kita masih sering menzoliminya, jika sikap kita masih sering menyakitinya. Seorang suami tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah sebelum ia mampu membahagiakan pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Jangan pernah berharap seorang istri mendapatkan surganya Allah sebelum ia mendapatkan ridha dari suaminya. Ingat, seorang istri rela mewakafkan sebagian hidupnya untuk mendampingi hidupmu, berbakti kepadamu, melayani segala keperluanmu, maka pastikan ia bahagia karena kasih sayangmu. Begitu juga seorang istri, sekalipun suamimu hari ini belum mampu memenuhi segala impian-impianmu, tapi lihatlah, hari ini dia tetap berusaha untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Inilah kunci kebahagiaan dunia dan akhiratmu, yang tak bisa ditukar dengan ibadahmu, dengan zikirmu, dan sebanyak apapun sedekahmu. Maka pulanglah, raihlah kunci kesuksesan dunia dan akhiratmu. Luar biasa sekali, teman-teman. Jadi, sebanyak apapun ibadah, sholatmu, tahajudmu, sholat sunnahmu, puasamu, sedekahmu, ibadah haji berkali-kali, jika tiga ini dilalaikan, terutama orang tua, ibu, nggak ada ridho dari orang tua, percuma, tidak ada arti. Itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Terutama yang pertama itu ibu, nomor dua ayah, nomor tiga istri kalau sudah berkeluarga. Jadi bahagiakanlah mereka, walaupun hanya sederhana saja. Bahagia itu sangat luas artinya, memberikan hanya tersenyum sedikit saja dari mereka itu sudah luar biasa. Baik, terima kasih, mudah-mudahan sangat bermanfaat video tadi yang sudah ditonton bersama. Mudah-mudahan ada ilmu dan ya tambah wawasan juga. Jadi sebetulnya sudah banyak yang memahami, kadang terlupakan. Cuma ya ini sekedar mengingatkan, mudah-mudahan bisa saling belajar untuk menghormati, menghargai, dan mencintai, membahagiakan mereka-mereka yang kita sayangi. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan saya Bimo Tri, tentunya di channel Bimo Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.